Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay. So saya hari ni nak pergi ke Takong kalau sempat. Tapi hari ni saya nak buat dua perkara. Kalau sempat lah, saya nak kena settlekan kerja saya dulu. Saya nak kita pergi bank dulu, pergi makan dan kita Takong. Saya nak tukar quick throttle dan juga pump brake depan ni. Pasal semakin laju motor MVX ni, semakin saya menjadi risau pula. Brake tak makan, mana kau nak pergi ni labu. Okay, so saya nak singgah sekejap, nak pergi bank. Lepas tu saya nak pergi makan. Okay, so buat keluar duit pun dah selesai. Sekarang ni nak makan, saya nak kena pergi bank, bagi duit kat orang. Banyak busy sebenarnya. Saya rasa buat kembara yang tiap-tiap minggu ni lagi susah sebenarnya. Terus terang cakap, ini secara jujurnya lah. Pasal dalam masa 3 minggu tu saya tak boleh buat benda lain. Jadi macam urusan kerja saya jadi terganggu. Kalau compare dengan kita buat straight seminggu, straight seminggu je lah yang kita penat. Kan, straight seminggu kita penat. Lepas tu seminggu kita penat. Lepas tu apa yang nak berlaku dalam seminggu tu, tertinggal ke, terlepas ke, dan kita teruskan je lah kan. Okay, pasal apa yang saya dapati, kalau dalam seminggu tu, seminggu je penat. Yang ini sebulan penat. Itu je beza. Okay, saya nak pergi bank dulu. Cing bank. Okay, so makan pun dah selesai. Saya sekarang on the way ke Takong Racing. Sekarang ni jam 2:30. Rasanya boleh siap kot sebelum pukul 5. Saya nak kena balik awal malam ni. Saya ada appointment dengan Jazman aka Sing Setan. Okay, dah sampai dah. Dah sampai ke Takong. Oh, retro national. Apa? Classic national. So, okay. Saya tengok ini hari. Penuh dah motor. Oh, dalam workshop. Accident tak habis-habis. Hati-hatilah guys dengan motor. Banyak betul accident. Susun-susun lah. Okay, ini benda yang pertama yang saya nak tukar ni, quick throttle ataupun fast throttle daripada Umar Racing. Ini untuk Y boleh, untuk MVX pun boleh, plug and play saja. Okay, ini dia brake pump yang saya nak tukar daripada Racing Boy. Okay, dia 12.7 saja mm. Okay, dia botol dia macam ni, petak macam standard. Tapi dia Lucina. Nampak tak? Dan saya nanti nak pakai balik lever yang sedia ada pada motor saya. Lever ni saya tak pakai. Okey, jom kita pasang. Dalam kotak ni tak ada apa, ada stiker Racing Boy dan juga instruction manual. Okey, jom. Dah tukar pump,
Haa, boleh nampak ada macam ni rupa dia, transparent. Nanti kita try on the road, tengok ada perbezaan ke tidak. Membantu mengurangkan apa, macam ABS tu kan, dia macam menggelongsor kan. Harap-harap ada perubahan lah. Lepas throttle dah pasang, saya tak boleh pusing dulu ni pasal saya suruh abu letak gam ke dalam ni. Tak nak benda ni berpusing-pusing. So nanti baru saya try. Jom. So pilihan yang hitam saya adalah Bob Oil 5W40 untuk skuter. Ramai yang tanya saya, saya perlu pakai yang skuter punya ataupun yang minyak biasa. Bagi saya, asalkan dia 5W40 dah terbaik. Saya dah yakin dengan Rock Oil. So semua motor saya mostly pakai Rock Oil, kecuali RS. RS pakai Liquid Moly pasal dia ada 1.1. So minyak gear saya pakai yang 80W90, minyak gearbox daripada Liquid Moly pasal dia datang 150ml. Kalau brand lain, dia kena beli 2 botol baru dapat. Ni satu botol, ngam. Jom kita tukar. Minyak gear lah, minyak gear. Okay, so alhamdulillah dah servis motor, dah pasang domino grip. Lepas ni nak pergi cuci motor. Nak cuci motor, nak standby isi minyak penuh. Dah boleh nak bersedia untuk pergi kembara. Ai, hujan dah turun. Hujan turun. Aduh. Kejap. Ada ringan. Woo! Tapi tadi saya tengok ada satu skuter NVX tu, dia pakai tayar Pirelli saiz yang sama, 150 70, sama macam yang saya pakai sekarang ni. Tapi tayar dia kembang, maksudnya tayar dia lebar. Sekali tengok memang betul-betul lebar. Dan tayar ni dia punya structure dia tinggi. Itu yang saya kata, motor ni tayar ni dia macam senang nak corner. Berbanding dengan tayar tu, saya rasa tayar tu dia, kita kena tarik motor. Pasal tayar lebar, motor dia tegak je, kita kena tarik motor. Kalau dia macam ni, dia macam tajam, kita jalan straight pun dia rasa macam nak turun lah. Corner lebih senang lah, lebih nimble. Kalau kata corner pendek, Allahu Akbar, hujan. Lebih mudah dengan tayar timsan ni lah. Mencelah, corner pendek, dia lebih nimble berbanding dengan tayar lebar. Itu saya punya experience lah. Tapi nampak mantap memang tayar tu lah. Tapi tu lah, takut dia besar sangat. So hari hujan, saya rasa nak cuci motor pun tak tahu macam mana, ke laut ke apa. Atau mungkin saya sambung esok cuci motor. Saya habiskan video saya cuci motor, isi minyak. Saya nak tukar ada penutup minyak petrol ni, pasal yang saya ada beli dekat Takong, dia ada pemegang yang lebat. Yang sedia pada motor ni, dia tak ada pemegang, dia just bulat silver je. Hujan macam ni masih lagi boleh diterima akal lah. Jangan satu kali dia perat kan. Saya rasa ni pun sekejap ni. Saya dah celah masuk belakang sana. Okey lah, kat sini je yang gelap. Allahuakbar. Tapi hujan macam ni yang motor lagi kotor. So ok lah, saya pun nak tutup kamera dulu, takut tiba-tiba hujan lebat. Tak sempat nak ni. Kalau kata saya tak sambung, sampai di sini saja vlog. Kita jumpa di Johor Bahru.
Assalamualaikum.